Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh Tap. Udah, Pol, Pak. Nyanyinya udah kelar. Barusan ini kan karena yang lain pada sibuk ganti baju, ganti kostum. Jadi lu sekarang out karena lu cuma buat ganjelan. Bentar. Lu pikir gua bikin ganjelan net pintu apa ganjelan lemari nih? Ya enggak, tadi barangan buat masa gua cuma begitu doang lawan. Ya enggak, gua kan belum ganti baju. Tadi gua ganti baju dulu, Mas Parto ganti baju. Semua yang main di segmen ini lagi ganti baju. Karena belum pada selesai, lu buat ganjelan. Sekarang gua udah kelar, udah lu out. Kita akan mulai. Masa gua? Ini dia. Awas lu, out. Kita mulai. Properti masuk. Kita akan main TTS. Teka-teki tulis sendiri. Oke. Kita akan main TTS, teka-teki tulis sendiri. Jadi soal dari kita sendiri masing-masing yang ya. Yang pesan gado-gado dua piring siapa? Gak ada. Emang gak ada, Bang. Gak ada. Gak ada. Saya tukang somai, ya, Pak. Lihat itu, bajunya. Baju depan belakang, sebentar. Bang. Ya, Pak. Baju lu ini kan kancing. Ini kan. Ada dua kancing. Apa sih konsep bajunya? Maaf, Pak. Ini baju Bang Aji saya pakai. Lagian gak masuk. Ya udah. Takutnya gak ada raja gimmick, saya mulai bergimmick lagi. Ini maksudnya apa, Dad? Udah, jadi gini ya, kita masing-masing bikin teka-teki. Ya. Soalnya dari kita, biar kadang kalau dari tim kan kita suka protes. Ya. Sekarang dari kita sendiri. Soal apa, Kang? Soal dari kita, oke. Sekarang kalian bisa jawab soal pertama dari gue. Jawab pertanyaan ini. Berapa kotak? Ada 6 kotak. 7 kotak. Gak usah kotak, garis aja. Garis aja, Pak. Repot amat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kata bantunya, Pak. Kata bantunya B. Pertanyaannya. Di Spanyol ada yang disebut matador. Mereka orang-orang yang lincah. Tapi mereka bisa terluka juga kalau diseruduk banteng. 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 Salah. Kok salah? Salah. Banteng lah. Salah. Kan matador. Oh, kurang ya. Negara matador. Ini baru sampai Banten. Ini Banten. Ini bener 7. Hah? Iya, kalau apa kita jawabannya? Banteng. Kalau banteng mah B A N T. Oh ya, banteng nih, banteng. 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 Ah, salah. Apanya? Di mata di Spanyol ada matador yang kuat dan lincah, tapi dia akan terluka kalau diseruduk banteng. Berdarah. Berdarah. Bisul. Kota. Yeah, habis kota. Diseruduk bis kota. Iya. Itu namanya ditabrak. Ya matador akan luka kalau diseruduk bis kota. Tadi gini ngapain? Lah kan bisnya mau lewat. Bis kota. Ini mah susah ini. Kalau saya mah gampang. Ya udah, coba kamu apa nih pertanyaannya? Nih ada 5 kotak. 5 kotak. 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nih S. Tuh. Oh, 5. 5 kotak. Kotak ketiga S. Bekas garuk-garuk. Bekas garuk-garuk. Bekas garuk-garuk. Di kaki. Bekas garuk-garuk. Busik. Betul. Ini yang salah. Kok gampang banget? Gampang. Lu mah susah, gua mah gampang. Ini saya sah. Oh, pilih dulu. 5. 5 apa, Bang? 5 apa? Belakangnya L. 5 huruf belakangnya L. Apa itu? Penyakit Punya. Yang biasa di sekujur tubuh. Di sekujur tubuh orang alami. Orang alami. Bisul. Hah? Bisul. Bisul. Jawabannya apa? Kusil. Jawabannya apa? Bisul.
Bisul? Kutil. Kutil. Jawabannya? Jawabannya? Ben. Betul. Hapus lagi, hapus. Hapus. Penghapusan nih? Hapus. Pak Dede. Lima kotak. Lima kotak. Ada. Lu gak usah digituin kotaknya aja. Lima. Apa, ya? Alat untuk mandi. Ah, pasti nih. Tuh. Sabun. Salah. Gayung. Sampo. Salah. Saset. Salah. Apaan? Nyerah. Apaan itu? Ya air ya. Anwar. Aduh. Ada nih. Enam kotak. Oh, apa tuh? Salah satu hantu yang ada di Indonesia. Pocong. Salah. Apa? Nyerah. Pocong. Pocica. Ayo Kang Deni. Nih, lima kotak. Yang ada di tepi, di pinggir pantai. Ah, yang ada di pinggir pantai. Pasir. Bukan pasir. Pasir. Yang ada di pinggir pantai. Pasir. Yang suka dimain-mainin. Oh, pasir. Apa? Pasir. Yang ada di pinggir pantai. Kurang, Cong. Yang ada di pinggir pantai. Perahu. Yang ada di pinggir perahu, pantai. Kurang. Lima kotak, kotak pertama P. Pasir. Salah. Pusing. Panu. Yang ada di pinggir pantai. P. D. P dan I. Nah, nih ya. Apaan, Pak? Pantai. Tuh, yang ada di pinggir pantai. P dan I. Ya kan? Di pinggir pantai. Nih pantai, lihat pinggir. Pinggir. Iya benar sih, benar. Saya kira yang ada di pinggir pasar beneran. Hah? War, Anwar, Dede out. Ayo, gini doang mainnya. Bantuin gua. Lu aja gak bisa jawab dari tadi. Lu bantuin gua. Mau ngapain? Nyari pocica. Ayo. Ayo kita nyari pocica, ayo. Hah, ya udahlah. Mas Parto gimana sih sama Bang Billy? Kenapa, tadi Kang? Pertanyaan kuis TTS, teka-teki tulis sendiri dari gua masa nggak bisa? Itu pada gampang-gampang banget loh. Nggak fokus. Nah, gimana mau fokus? Gua dari tadi di backstage baru beres makan gorengan sama nasi padang. Nah, sekarang panas banget ini perut saya, nggak fokus saya. Oh. Nah, ini mah Mas Parto masih mending, Kang Deni. Perutnya panas gitu loh. Kalau gua dehidrasi, tenggorokan juga kering. Malah disuruh ikutan main kuis sama Kang Deni. Nah, gimana sih ah? Makanya kalau sayang sama diri sendiri, jaga pola makan dan jangan biarkan tubuh kita tuh sampai dehidrasi. Terus tenggorokan kita sampai kering kayak tadi Bang Billy tuh. Nanti yang terjadi adalah panas dalam. Oh. Nah, tapi untungnya gue ini punya solusi untuk tenggorokan kering, haus karena aktivitas tinggi dan panas dalam. Mau tahu solusinya apa? Apa tuh? Ini dia. Kasih tahu ke kita dong. Bang Billy. Mari. Ini solusinya. Produk baru air sejuk Adem Sari. Tuh. Wadidaw. Produk baru dari Adem Sari ya Kang Deni? Ya. Wah, terus itu minuman apaan sih kalau boleh tahu biar bener. Lebih jelas nih gua nih. Manfaatnya juga. Nih, bener banget Bill ya. Dengerin nih.
Ini itu air sejuk Adem Sari ini adalah minuman panas dalam yang bisa diminum setiap hari dan setiap saat. Bikin sejuk dari dalam dan dari luar. Sehingga bikin pikiran kita tuh jadi segar dan kulit jadi lebih sehat. Air sejuk Adem Sari. Ini minuman artis-artis, Den. Terus influencer juga, terus para selebgram juga minumnya ini ya? Nah, eits, tenang. Air sejuk Adem Sari justru sekarang jadi minuman idola semuanya. Nih, apalagi isinya lebih banyak. Lihat tuh, satu botol isinya nih 600 ml. Ya, puas banget deh kalau diminum. Tapi itu bisa diminum setiap hari nggak? Terus apa manfaatnya? Justru ini adalah recommended banget buat diminum tiap hari. Karena mempunyai manfaat ganda, yaitu minuman panas dalam sekaligus air mineral yang sangat baik untuk menghilangkan haus dan panas dalam ya. Air sejuk Adem Sari ini juga cocok banget untuk diminum saat kita makan makanan yang panas. Kayak gorengan, makanan berminyak, terus saat lagi haus atau saat aktivitas kita tinggi. Kalau gak percaya, kita cobain deh sama-sama. Boleh, boleh. Nih, buat Mas Parto nih. Siap. Nah, nih buat Bang Billy. Tadi gue minumnya juga ini. Nah. Yuk, kita minum sama-sama. Coba Kang Billy dulu dah. Ini, ya. Nah, gimana, Bil? Wah, gokil sih. Parah. Ini sejuk banget. Tenggorokan langsung berasa sehat. Sejuk dan tenggorokan adem langsung, Kang Deni. Jelas dong. Karena Adem Sari dan sejuk ini, karena air sejuk Adem Sari ini bukan air mineral sembarangan loh ya. Tapi dari pegunungan tinggi yang kandungan mineralnya itu tinggi banget ya. Nih, lihat kemasan tertulis tuh. Di sini ada tulisannya tuh. High Mountain Body Cooling Water. Ini artinya yang secara internasional minuman untuk panas dalam. Tuh. Wah, gua mau beli ah. Kira-kira kalau mau beli minuman seperti itu di mana, Kang? Ini bisa dibeli di warung terdekat, ada di Indomaret, Alfamart, juga ada di supermarket terdekat atau pesan melalui layanan antar di nomor 081 118 3030. Itu. Kalau gitu mulai sekarang, air sejuk Adem Sari bakal jadi minuman saya sehari-hari. Karena asli ini sejuk, dalam dan luar banget. Luar baik banget buat di dalam dan di luar ini. Nah, benar. Nah, info penting juga nih ya. Kalau air sejuk Adem Sari bisa diminum setiap 20 menit untuk sejukkan tenggorokan kita. Makanya tunggu apa lagi buat pemirsa di rumah, buruan stok sebanyak-banyaknya. Karena ini minuman panas dalam, tinggi mineral untuk meredakan panas dalam dan haus. Ya, ingat ya, air sejuk Adem Sari, cepat ademnya. Betul banget, cepat ademnya. Air sejuk Adem Sari, cepat ademnya. Air sejuk Adem Sari, cepat ademnya. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh